Planet Jupiter adalah planet terbesar dalam sistem tata surya kita saat ini. Ukurannya yang luar biasa besar menjadikannya sebagai planet yang sangat menarik untuk diamati. Planet Jupiter merupakan planet gas yang terdiri dari sebagian besar hidrogen dan helium. Jupiter juga tidak memiliki permukaan padat layaknya bumi. Kalau sampai ada yang jatuh ke sana, maka sama saja dengan mendarat di atas awan. Dan akan terus jatuh sampai mencapai inti planet Jupiter yang sangat panas. Pada intinya, jatuh di planet Jupiter tak senyaman jatuh di pelukan... Sorry. Saya lupa kalau kalian pada jomblo ya. Oke, next. Salah satu hal menarik pada planet Jupiter adalah terdapatnya Great Red Spot atau sebuah pusaran badai mematikan di sana. Pusaran badai itu bisa menelan keseluruhan planet kita. Jadi nggak kebayang ngerinya gimana. Tapi, apa sih yang ada di dalamnya? Penasaran? Mari kita pecahkan. Sorry. Maksudnya, mari kita bahas. Seperti penjelasan tadi, Great Red Spot adalah area pusat badai antisiklon mematikan pada planet Jupiter. Badai antisiklon dahsyat itu berputar dengan kecepatan sangat-sangat tinggi hingga ratusan kilometer per jam. Diperkirakan, Great Red Spot itu sudah ada sejak 300 tahun yang lalu atau bahkan lebih lama. Hal itu terbukti bahwa pengamatan Great Red Spot sudah ada sejak tahun 1665 oleh Giovanni Domenico Cassini. Great Red Spot sendiri memiliki ukuran sekitar 3 kali ukuran bumi. Tapi, tiap tahun ukuran Great Red Spot terus mengecil hingga sekarang. Diperkirakan tiap tahun ukuran Great Red Spot berkurang sekitar 500 sampai 1000 km. Dan penyebab terbentuknya badai antisiklon dahsyat itu juga belum dapat diketahui secara pasti. Jika memungkinkan untuk turun pada bagian Great Red Spot, kita akan disambut bencana dahsyat gabungan dari petir dan angin puting beliung yang sangat-sangat mengerikan. Jadi di sana kita akan sering mendengar gemuruh halilintar. Bukan yang itu. Diperkirakan kecepatan angin di sana bisa mencapai 400 km per jam. Badai di planet kita ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama badai yang ada di planet Jupiter. Itulah kenapa kita harus bersyukur ditempatkan di planet yang sangat indah ini. Ya, walaupun kelakuan manusia di bumi nggak indah-indah banget, kita harus tetap bersyukur. Nah, dengan mengetahui hal ini, pastinya secara logis akan sangat mustahil bagi manusia untuk mengunjungi planet Jupiter. Apalagi kalau sampai pengen menelusuri area Great Red Spot, sangat-sangat mustahil. Saya harap kalian dapat mengambil sisi positif pada video kali ini. Tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini makin berkembang, dan jangan lupa kasih like serta tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.